Olahraga yang kini mulai digandrungi di semua kalangan yaitu panahan, tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki. Di Sukabumi, sebuah komunitas hijabers yang menamakan Muslimah Memanah Sukabumi Club MMSC ini menggeluti olahraga yang membutuhkan konsentrasi dan fokus terhadap sasaran. Komunitas yang baru berdiri 3 bulan ini sudah memiliki anggota hingga 50 orang lebih. Kecintaan terhadap olahraga panahan yang digeluti oleh kaum ibu-ibu ini, selain mengikuti sunnah Rasul, olahraga ini juga melatih kesabaran dan konsentrasi. Olahraga memanah yang dilakukan di alam terbuka di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Resort Cimungkat, Kecamatan Kadudampit, Sukabumi, puluhan pecinta olahraga memanah ini berlatih dengan bimbingan pelatih yang sudah profesional. Olahraga memanah yang dilakukan komunitas ini pun tak hanya untuk sekedar mengisi waktu luang, akan tetapi sejumlah prestasi telah diraihnya saat mengikuti kejuaraan memanah Sukabumi pada bulan lalu. 4 anggotanya meraih juara pertama dan kedua di kejuaraan tersebut. Hal ini membuktikan jika perempuan selain menjalankan sebagai ibu rumah tangga, juga mampu memiliki prestasi di bidang olahraga memanah yang saat ini tengah digandrungi semua kalangan. Kita itu para muslimah atau para perempuan itu kan diciptakan oleh Allah itu untuk menjadi al-umu, al-madrasatu, al-ula, madrasah pertama bagi keluarga. Jadi sangat penting ketika seorang perempuan itu memiliki kekuatan otak, kekuatan hati, kekuatan fisik, yang mana kita di rumah itu kan sebagai manajer bagi keluarga, maka olahraga panahan ini bisa dijadikan sarana bagi kita untuk melatih diri kita agar kita menjadi tangguh. Sementara itu, pelatih memanah Fadli Fadilah mengatakan, pada awalnya mereka diberikan teknik latihan dasar hingga latihan memanah untuk prestasi. Dan dalam 3 bulan, mereka sudah mampu memberikan prestasi yang lumayan untuk kejuaraan di Sukabumi. Ini ibu-ibu ini kan teknik itu masih pemula ya. Jadi kalau pemula itu kita melatihnya itu jadi sistemnya barebow namanya. Barebow itu polosan, jadi tidak menggunakan alat bantu, tapi lebih mengutamakan insting sama konsentrasi mereka gitu. Nah, di mereka kan baru berjalan 3 bulan, alhamdulillah kemarin ada beberapa yang juara 1 di Sukabumi Memanah 2. Ada juara 2, satu orang. Komunitas memanah ini berharap olahraga ini kembali menjadi olahraga yang berkembang. Karena dalam prestasi olahraga panahan ini, atlet Sri Kandi Panahan Indonesia pernah mengharumkan nama bangsa Indonesia di ajang kejuaraan nasional maupun dunia.